Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang buat subscriber Dan buat penyimak video saya <laughs> Saya ucapin selamat siang Di kesempatan pagi pagi setengah siang Kali ini kita akan mereview yaitu beberapa unit motor CC250 Ya, kali ini saya ada motor Kawasaki Ninja Tahun 2017 Platnya B Buat yang ada di lokasi Jakarta nah, ini ada motor CC 250 CC tetap saya jual di bawahnya harga pasaran sini ya karena di sini tuh kalau ninja di belakang saya ini nah ini ini 2017 mainnya masih di sekitaran 18 juta 18 juta sekitar 19 sampai ke 20 ini tahunnya 2017 kali ini kita akan jual harganya di bawah sini nah buat pemahaman ya buat teman-teman terkadang kan banyak yang WA motornya kok murah motornya kok murah iya kalau saya dapat platnya dari uh, luar kota kayak gini ini pasti murah saya jualnya plat di plat Kalimantan itu selisihnya banyak ya ini saya baru dapat ini tahunnya 2017 platnya 2026 pajaknya 2022 bulan 6 berarti satu kali matinya satu kali pelatnya hidup nah ya monggo yang minat langsung merapat aja nomornya yang baru bro ya nomor WA yang baru untuk yang lama masih belum aktif mungkin insya Allah besok ya insya Allah besok aktif untuk motor ini kita detailkan ya kita detailkan barangkali buat teman-teman ada yang mau minat nomornya yang lama dan tidak lupa buat anak rantonya terima kasih yang sudah banyak beli ke saya terutama yang sudah percaya terima kasih ya ada beberapa metik di belakang saya oke buat teman-teman kita hidupin motor ini plus minusnya ada di mana biar teman-teman kalau beli ke saya tambah mantap oke kita dapetin Hero. Nah oke buat teman-teman, ini motornya yang kita review di kesempatan siang hari ini. Ya dari spesifikasi banyak yang original cuma kena makan usia ya pasti ada lah plus minusnya ya untuk ban belakang juga masih baru loh bro ya pajaknya sesuai di STNK pelatnya 2026 pajaknya 06 2022 berarti pajaknya mati satu kali ya kita video CC 250 Kenal pot original tidak ada bro, pakainya brong ya. Nah ini untuk di daerah tangki pastinya mulus bro, ya pastinya mulus, setir masih bawaan pabrik, ada modifnya ukur-ukur lah, spion original, kilometernya masih ditempuh berapa ini? 48.000 lasting lasting juga masih normal nah itu ya untuk keseluruhan body bodinya juga masih mulus nah, karena barusan dipoles ya jadi kelihatan kinclong ya jadi ini kita nggak main silikon kita main kompon poles ya sudah poles kita silikon yang kering nah ini untuk ban depan 60% ya ada minus di bagian lampu depan ini kayaknya Ah ini. Ini skotlet hitam ya. Cuma ininya ada retak sedikit tapi nggak apa, apa lah Retak sedikit ya. Bodinya mulus. Ah, ah mulus ya. Nah, biar detail ke semuanya, Bro. Mesinnya juga oke. Okay. Nah, itu. Mesin oke. Okay. Bodi mulus. Ya. Tinggal kita cek suaranya gimana Oke Untuk bautnya bagian dalam juga masih utuh Ini juga bagus semua Oke rantai masih oke ya mesinnya oke, powernya juga oke ya. Kalau satu silinder powernya lebih joss. Nah ini, ini Jakarta Barat kalau nggak salah. Ya, semoga aja teman-teman bisa melihat video saya dan bisa langsung eh apa namanya bisa membeli motor di toko saya. Untuk harganya Ninja RR Mono ya, STNK BPKB telat pajak satu kali. Kalau terima hidup nggak apa-apa. Nanti uh, kita bantu ya. Untuk harganya kita jual di 15.500, Bro. Murah yo. 15.500.000 rupiah Nah, oke. Okay. Yang minat monggo langsung aja. Kasih nomor saya yang lama ya, ada kok di uh, video sebelumnya nomor saya yang baru ya WA nya kalau nomor biasa oke okay. dan ini ada depannya dua silinder ini ini dua silinder ya kalau ini dua silinder tahunnya 2000 2010 kalau nggak salah ini tahun 2010 platnya W ya plat W direk pelat direk oh itu oh, L plat L ya body bodinya ya juga mulus ada ripen dikit dikit ya ini untuk motornya sudah bersih kinclong ini pajaknya telat kalau nggak salah satu kali dua kali panjang ini bro Daripada kita nge-review satu, mendingan kita review dua. Untuk yang 250 cc, dua silinder kita buka harga di 19 juta, bro. Ya, dengan kondisi telat pajak dua kali panjang karena bulannya bulan 4 matinya jadi dua kali panjang ini platnya L Surabaya ini harganya 19 juta yang minat langsung merapat dengan kondisi kenal pot enggak ada selebar belakang juga nggak ada Oke buat teman-teman Wes, seluruh ta. juga ada, FU-nya 8500 2013 Ini kemarin juga saya review, ini harganya 18 tengah, mati mulai 2019, V3. Nah, oke, okay. buat teman-teman, cukup sampai di sini ya, vlog hari ini, siang hari ini. Semoga bisa kebeli untuk uh, pembelian di Gareng Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dari kami, jual beli motor bekas area kencong Jember. Jawa Timur.